Nomor 44. Di antara senyawa-senyawa di atas, senyawa yang mempunyai isomer geometri cis-trans adalah isomer geometri adalah isomer yang terjadi pada senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi berbeda dalam penataan atom dalam ruang. Hal ini terjadi akibat kerigidan atau ketidakbebasan arah putar gugus akibat adanya ikatan pi atau akibat terbentuk rantai siklik. Sehingga, isomer geometri hanya dimiliki oleh senyawa alifatik yang mempunyai gugus alkena atau rangkap dua dan senyawa siklik yang berikatan tunggal. Alifatik yaitu senyawa karbon dengan rantai terbuka, sedangkan alisiklik adalah senyawa karbon dengan rantai tertutup. Selain itu, syarat suatu senyawa memiliki isomer cis-trans adalah memiliki dua atom karbon yang mengikat dua gugus yang berbeda. Dalam kasus ini, semua senyawa yang disajikan merupakan senyawa siklik, sehingga kita pilih senyawa siklik yang memiliki atom karbon yang mengikat dua gugus yang berbeda, yaitu senyawa nomor 1. Senyawa lainnya, atom karbon hanya mengikat atom hidrogen. Mari kita lihat senyawa nomor 1. Jika kita gambar lengkap, ada dua atom karbon yang mengikat gugus CH3 dan hidrogen. Ketika gugus CH3 ada dalam arah yang sama, maka itulah yang disebut dengan keadaan cis, sehingga dapat diberi nama cis 1,3-dimetilsikloheksana. Sedangkan, ketika gugus CH3 berada dalam posisi arah yang berseberangan, maka disebutnya trans, sehingga dapat diberi nama trans 1,3-dimetilsikloheksana. Jadi, jawabannya D, senyawa nomor 1. Mudah bukan? Salam Yes I Can dari Rumah Belajar Daniel.